Saya nak tanya apa hukum perempuan jual ubat kuat. Oh. Perangsek seklah di media sosial. Yakni lewat live pula dalam FB, perempuan itu bercakap lucuh lah ketika live. Adakah pendapatan beliau itu halal atau haram di sisi Islam? Mohon pencerahan. Ingat, menjual barang-barang ataupun ubat-ubat kuat kau bagi lelaki, hukum dia harus. Dan sunat bagi laki-laki yang sudah berkahwin. Kalau dia ni jenis tubuh lemah, sunat pergi cari pay hok kuat. Telahlah kapa dia tungkat Ali ko, tungkat Musa ko, tungkat Muhammad ko, kapa dia biar jadi kuat. Sunat lagu tu. Maka menjual benda-benda lagu tu, apa hukum dia? Harus. Kerana orang lelaki kena cari kalau dia sakit, kerana dia tak kuat, maka boleh cari ubat lagu tu, maka menjual dia hukum dia harus. Dan menjual pendapatan dia halal? Halal. Lepas tu kahwin ni jual, cara dia tu salah. Pendapatan dia halal kerana dia jual benda halal. Kau dosa jual benda lagu tu? Hok masa gagah ni, segera tak perlu. Oh, demo sungguh benda lagu ni. Tangan sakit, baru nak cari. Tukak musa, goni lah. Kacik patimoh lah. Pelayan, goni lah. Macam-macam jenis nama lah. Jadi, jual tu benda tu halal lah. Boleh pitih tu secara. Tapi perbuatan dia tu berdosa. Ya beza kalau jual bagi haram, jual dadah bagi haram, jual rok pendapatan tu jadi haram. Biar dia pakai jubah pun. Pakai nikah muslimah, kecek seluruh. Saya jual dadah sekelo. Ya, nama. Misalnya, tasawuf molek haram perbuat benda hasil kerana dia jual benda haram. Sekalipun dia jaga aurat ke apa? Sekalipun dia jaga aurat kerana jual benda haram. Tapi kalau dia jual benda halal, tapi cara dia tu salah dia tu. Tapi pendapatan tu halal. Supaya dengan orang jual karipak ya, tapi pakai baju ketak lah apa dia. Dosa tak pendapatan dia? Tak dosa dia jual karipak. Hak dosanya perbuatan dia. Perbuatan dia tu dosalah. Bukan salah di pendapatan, salah di perbuatan dia. Ijazah amal hizik baha serta kelebihan beramal dengan hizik baha. Ambo ijazah ke amal. Baca hizik baha ni karangan Abu Hasan Asy-Syazili. Kelebihan dia banyaklah, kelebihan dia antaranya bab berkaitan dengan jin dan keselamatan. Amallah insya-Allah. Ambo ijazah tu amal hizik baha sebagaimana ambo terima daripada guru ambo. Ustaz, adakah seorang itu menjadi sesat apabila dia menganggap bid'ah itu sunnah dan sunnah itu bid'ah? Guano tu maksud dia tu ambo tak faham tu. Bid'ah tu jadi sunnah, sunnah tu jadi bid'ah. Jadi sesat. Lagu mana tu? Keliru lagu mana? Cuba terawih contoh. Di dalam mazhab Malik, di dalam mazhab Maliki, setiap benda yang tidak ada nas daripada hadis tetapi dapat pahala, tak ada nas. Tetapi kalau buat dapat pahala lah. Misalnya sedekah KFC. Beli KFC satu kotak, bui sedekah kat orang. Tak ada dalam hadis. Nabi kata siapa dia yang bersedekah KFC maka boleh pahala sekian-sekian. Tapi benda tu boleh pahala? Boleh pahala. Maka dalam mazhab Maliki dia panggil benda tu mustahabun. Mustahabun yakni dapat pahala digalakkan. Tetapi dia tak panggil sunnah. Dalam tiga mazhab lain lagi, Syafi'i, Hambali dan Hanafi, setiap benda dapat pahala. Sama ada-ada hadis kau tak ada hadis kau, benda tu dipanggil sunnah. Sunat-sunat tu, sunat-sunat itu adalah benda dapat pahala. Ada hadis, tak ada hadis. Jadi apa dia maksud dia bid'ah jadi sunat, sunnah jadi bid'ah? Apa dia ambo tak nampak, tak tahu je terawang mari suruh ke ambo. Ambo takut silap jawab ya, tak faham.
Nah, benda sunnah jadi bid'ah, benda bid'ah jadi sunnah. Nah, kadang-kadang orang terkeliru macam-macam lah. Gapo dia maksud soalan ni amat tak jelas lagi nah. Apa hukum beli haiwan daripada rampasan pihak majlis kerana tuai lembu tak sigi tebu? Majlis bandara kutik lembu tepi jalan. Sebab apa bandara kutik tepi jalan? Sebab duk saja, duk lepak atas kalbok, duk main gitar, duk ngejah orang tenor lembu lagu ni, maka majlis bandara igak masuk dalam jara dia. Jadi penjenayah lembu. Maka panggil tuai dia, mari tutuplah. Lembu demo ni tak mengaji sekolah, pondok-pondok, fardu ain tak lepas. Duduk kena orang tina, duduk cuik apa semua, duduk weekend mutu apa semua. Maka tak ada pedoh jadi budak-budak pelesere dia panggil. Maka kena igak. Suruh tebuh, ya tak usah tebuh. Padahal harga lembu 4,000, tebuh 40 ya, ya tak usah tebuh. Tak usah. Akhir sekalinya duduk main lagu tu, cekak katanya bandara, cekak amu nak pera pulak. Jadi veterina pulak, ambo pulak. Pas gosok kali aja buang murah-murah. Dua ambil ah. Apa hukum dia? Gini. Masalah boleh kodok kita jual bagi orang. Tu bagi orang lagi deh, bagi orang. Maka jual bagi orang hukum dia tidak sah, tak sah kita jual lembu orang. Lainlah kalau lembu tu atas dasar hukum ni, ambo sebut dah dulu masalah kastel rapah barang ke apa dia MPKB rapah barang. Adakah boleh kita rapah barang atas nama hukum ni? Ke atas kesalahan dia. Contohnya lepas lembu ke gapo dia ke kesalahan dia, lembu itu akan dirampas dan jadi milik MPKB. Majlis bandara. Kalulah hukumnya dia lagu tu, ada ulama kata tak boleh, ada ulama kata boleh. Buat hukumnya dengan cara rapah harta. Maka apabila sah, katanya hak pendapat kata boleh rapah lagu tu, sah dia miliki, apabila sah miliki, sah dia jual. Maka dua pendapat, ada kata sah, ada kata tak sah. Moleknya jangan duk beli. Nah. Kerana apa? Pepeh sendiri lah. Lembu orang ni. Nyo marah lah kita kalau lembu kita pun nyo marah. Nah. Sekalipun kita salah. Ada orang ni style salah dia pun. Nak marah pun tulah. Nah. Macam-macam jenis orang ada. Apa pendapat ustaz mengenai Syekh Dr. Yusuf Qardawi? Adakah beliau mujadid kurung ini? Tak tahulah hambanya dia setara mana. Eh, hamba tak kenal lah mana dengan dia. Hamba tak biasa saing dengan dia. Setara mana. Tapi dia ni masyhur lah. Syekh Dr. Yusuf Qardawi ni. Eh, tetapi dia ni kadang-kadang kontroversi juga. Eh, jadi hamba tak tahulah setara mana dia. Dia orang lebih haling daripada hamba. Eh, no comment. Nak kata dia mujadid kurun ni, lagi-lagi lah ambo tak tahu mujadid tu bergapa dia. Jual baju bandar kau bergapa dia mujadid kurun ini, tak tahu ambo. Jadi ambo tak komen. Tak komen negatif, tidak komen positif, tidak mengiktiraf mujadid kau tak bergapa, ambo tak tahu. Tanya orang yang kata dia mujadid tu setara mana dia, tanya dia lah. Ambo no komen. Semalam saya bermimpi tuan guru membetulkan serba saya berkali-kali. Dan saya ingin sedikit nasihat daripada tuan guru. Mari pondok, bawa pisang, bawa woh naga, bawa woh pauh, bawa gapo, baru kita kecek. Boleh terekat tentang solat sunat zawal, bukan zawai. Waktu zawai ni dekat-dekat dengan tarikh gawai, hari gawai tu. Zawal, zawal ni gelincir matahari. Selain daripada sunat qabliyah zuhur, ada satu sunat dipanggil semaya sunat zawal. Zawal ni gelincir matahari. Nabi kata apabila gelincir matahari, ni matahari tengah lagu ni, api neraka paling panah pada masa tu. Dok tengah gelegok. Maka Nabi kata, apabila api tengah panah, api neraka tengah panah lagu tu, banyak ke sembah ya. Semaya sunat zawal 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Semaya sebelum, bukan semaya sunat qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur lah. Hak ni pun semaya ketika waktu sebelum maya zuhur juga. Nah.
ada golongan menyatakan jangan buat sunnah melebihi daripada Nabi buat. Adakah ia betul ustaz? Saya keliru. Takut wabi jahwayak lagi tu. Nah. Gini, ada seorang ulama nama Syekh Hasan Ali An-Nadwi. Tak silap ambalah, nerojok pula. Dia tulis satu kitab mengenai ibadat orang sekarang lebih daripada ibadat Nabi. Adakah benda itu diperbolehkan ataupun tidak? Ibadat kita deh lebih daripada ibadat Nabi. Contohnya kita rasa kita lebih daripada Nabi di selawat. Kita selawat 3,000. Oh, hamba lebih pada Nabi. Ah, hamba bisa pada Nabi lah. Ada orang jadi gila tahap tu. Dia tak tahu Nabi sebut la ilaha illallah sebutir pun. Semua manusia duk sebut la ilaha illallah sampai kiamat pun. Tak boleh lawan kelebihan la ilaha illallah Nabi sebutir. Maka sebenarnya tak ada istilah melebihi daripada Nabi buat. Sebenarnya tak ada lagu tu. Sekalipun Nabi sebut sekali, sama ke? Kalau kita sebut dengan Nabi sebut. Kalau kita rasa sama. Oh, Nabi sebut sekali, sama sebut lebih. Orang ni lupa Nabi sebenarnya. Orang yang kata kita boleh menandingi Nabi ni dari sudut ibadat. Orang lupa Nabi sebenarnya. Kalau orang tu ada hati, di dalam ada hati, ada Nabi dalam hati dia. Dia semayal, pecah pala-pala, tak boleh awal semayal Nabi. Dia zikir pecah mulut-mulut. Pecah mulut. Pum, bunyi mulut. Tak tahu yang zikir lagu mana. Tak boleh lawan dengan zikir Nabi. Apa orang duk rasa lagu ni tidak kau yang rasa dia boleh tanding Nabi ni? Ni kata, melebihi daripada. Bila masa dia boleh lebih pada Nabi? Warok lebih pada Nabi kau lah rasa? Ngajar tafsir boleh PhD rasa alih pada Nabi dah? Rasa lebih kenal Allah Ta'ala lebih pada Nabi dah? Ni teori Wahhabi. Wahabi ni lagu tu lah rasa perasaan dikhoyar oleh iblis setan jin dewa soalan tunggal nya kata dia boleh tahiltah Nabi dari sudut ibadat. Kita orang mukmin tak pernah rasa pun boleh litah Nabi. Sebab tu kita ngatik banyak pun Allah banding dengan Nabi tak ada apa pun. Maka tak ada istilah melitah Nabi sebenarnya. Tetapi kalau kita kecek secara zahir boleh kau dak buat lagu tu. Memang hakikat dia tak boleh litah Nabi. Lagu tu boleh tak kita buat lebih pada Nabi? Jadi kita tengok kadang-kadang sahabat buat ibadat lebih daripada Nabi. Zaman Nabi. Nabi tak ada marah. Nabi tak ada marah. Nabi tak ada tegur. Nabi tak ada tegur. Nabi biarkan sahabat. Oi, sahabat sahabat lebih pada Nabi ibadat. Maka hukum dia boleh. Bacalah kitab tu. Asal Syekh Ali Hasan Ali An-Nadwi tulis. Jadi pertama jawapan mengenai soalan ni, jangan rasa ada lebih pun dengan Nabi. Jangan rasa kita boleh litah pun Nabi. Jangan rasa dalam ibadat ni hamba dengan Nabi lebih dengan hamba. Nabi muka tak ada PhD. Contohnya lah. Bukan ada kaya ke PhD misalnya. Misalnya hamba lebih bijak, hamba lebih teliti. Ada seorang hamba sebut dah dulu deh. Orang Arab ni, Syekh. Janggut tu Masya Allah ikut sunnah Nabi dah. Hak zahir tu nampak macam ikut Nabi dah. Dalam hati tu. Dia kata Nabi mungkin benar, mungkin salah. Oh, Nabi boleh mungkin benar, mungkin salah. Nabi kalau hak dia ikut Quran, wahyu tu betul. Tapi kalau ijtihad dia masih di diri, dia mungkin salah. Oh, Nabi boleh benar, mungkin salah. Tanya dia ijtihad, mungkin benar, mungkin salah. Tengok sahabat tegur dia, gini, gini, gini. Sedap. Kawan tu pun pengerusi tu tanya, lagu mana Syekh mengenai Ibnu Taimiyah dengan Muhammad bin Abdul Wahhab? Oh, dia kata dua orang ini tak mungkin salah. Apa? Dia berijtihad menurut Al-Quran dan hadis. Puluk. Kalau Nabi tu pada hadis tu boleh salah, kawan ni puluk jadi betul. Berapa kali pengerusi tu tanya, betul ke dok Syekh ni? Muhammad bin Abdul Wahhab Ibnu Taimiyah tak mungkin salah. Oh, tak mungkin sebab dia betul, mesti betul. Nabi? Oh, Nabi mungkin salah. Ani. Wahabi tahap tu yang akan jadi. Bukan walau-luk, bukan cerita, bukan pakat ni, bukan belakang, bukan TikTok ni. Bagi sengoti. Bagi sengoti-sengoti tu orang tu penuh keyakinan dia jawab lagu tu. Fikrah apa dia kalau bukan fikrah Wahabi, siapa lah perikat lagu tu. Melampau sangat. Apakah hukum makan gelas emas masuk ke tandas yang tertulis nama dengan huruf Jawi berbaris contohnya Faizah Hasanah. Takut ada ayat itu Al-Quran dalam Al-Quran lah contohnya. Hukum dia makruh lah.
memasukkan nama-nama ataupun ayat Quran ke, ataupun nama nabi-nabi, nama malaikat, nama Tuhan, nama wali-wali ke dalam tandas makruh. Dosa ke tak? Tidak dosa. Tetapi sunatnya jangan wak masuk. Kalau wak masuk, dihukum ke makruh. Nah. Saya nak tanya ustaz, apa pendapat ustaz tentang jemaah tabligh? Nak tanya dia ni, kau nak lipat dia, nak suruh kita curik dia. Nah. Jemaah tabligh ni, Masya Allah, usaha dia untuk agama Allah Ta'ala ni bukan sedikit. Pengorbanan pok dia, Masya Allah, nak ajak orang mari semayang, nak ajak orang nak mengamalkan sunnah Nabi, sangat bagus. Dan pengasah kepada jemaah tabligh, hadraji tiga orang. Nah. Maulana, Maulana Kapuriyah mula-mula, Maulana Ilyah, Maulana Yusuf, Maulana In'amul Hasan, dan sekarang jemaah ini diketuai oleh syura, dipanggil syura alami, nah syura alami. Ada kata diketuai oleh Maulana Sa'ad, tak apalah kok mana-mana pun. Yang penting usaha agama dia sangat banyak. Nah, kalau tak perhimpunan dia semaya jemaah tu nak bertusah naik kuda geruk-geruk, bukan kata dekat. Kalau bos sini boleh lenggok gini, nampak ni naik kuda nak ita nak bertusah tu, nak kata begitu ambil beratnya dia mengenai sunnah naik kuda, terlalu jauhnya perjalanan nak bertusah tu naik kuda. Nah, Masya Allah, benda-benda pemandangan yang indah lagu ni, suasana agama mesti diteruskan hasil daripada tiga orang wali tu. Hey lah kita kata tiga orang hadraji ni, ulama kata wali lah. Usaha dia dalam agama. Nah. Lepas tu ada orang curik pula. Dia tak sempat mengaji. Hak tu silap pasir-pasir-masing lah. Nah. Kesilapannya ada. Tetapi kelebihan dia, Masya Allah. Nah. Ustaz boleh kodok seorang perempuan yang belum berkahwin pakai cincin emas di jari manis? Boleh kodok. Lelaki perempuan memakai hiasan emas, hukum dia harus boleh, kecualilah hiasan itu menunjukkan kepada sesuatu. Pada masa dulu, perempuan yang belum berkahwin tak boleh pakai apa-apa perhiasan. Salah satu hiasan bagi perempuan adalah cicing, kecuali dia sudah bertunai, maka dia pun pakai cicing sebagai tanda dia sudah dipinang orang, supaya dia sedar jangan gelenyar lagi dah ngajatai lain. Dia sudah janji dah dengan seorang lelaki untuk berkahwin dengan dia, maka dia pakai cicing sebagai ingatan. Orang dulu kalau pakai cicing, dia mau tunai kau, orang boleh cel lalu. Lah ni hotop nikah, lima cicingnya pakai. Siap super ringnya bubuh pulak di jari. Penuh. Tak tahu alik-alik jatuh, dia ni janda 14 kali dah kau, ataupun nikah 100 kali dah kau. Jadi tak ada pedoman. Apa? Sebab tinggal budaya dan adat setempat. Nah, sebab orang lo ni ngaji agama sikit, beci kepada adat doh, beci kepada tradisi setempat. Padahal tradisi itu mengajar dia adab, mengajar dia pengenalan. Tetapi orang lo ni, kamu kau boleh pakar-pakar lah. Memang lah. Tetapi benda tu tak jadi amal alamak lah. Al-adatul muhkamah. Adat kebiasaan menjadi hukum hakim juga. Nah. Jadi apa hukum pakar? Zaman lo ni mungkin tak jadi tanda dah orang pakar cicing tu tunai kau ke apa dia, maka ikut dia lah. Jadi perhiasan kau dok cicing di tangan, tak tahu. Mungkin dok biasa tengok orang pakar cicing dah. Tidak menarik langsung supa tulur ya. Ah, maka kawasan ni tidak jadi kohara dan tidak menjadi menunjukkan perhiasan pakar cicing. Lainlah kawasan hok tak biasa pakar cicing, tengok orang pakar cicing pakak gi tengok belakang. Ha, tak boleh lah. Nah, ha, gitu. Jadi boleh hukum dia lah. Mohon cerita sedikit, apakah kitab dalam ilmu khairat yang dipegang oleh Raja Haji semasa syahid? Apa fadilat dan mohon ijazah? Ada seorang Raja Bugis, Raja Bugis, orang Bugis dia. Dia banyak menolong kesultanan zaman itu Johor, Johor Riau Lingga. Nah, lepas daripada runtuh sejarah Melaka, maka kerajaan Melaka berpindah ke Johor. Pada masa tu ada seorang anak raja, nama dia Raja Haji.
Raja Haji syahid ketapel. Dia ada satu tempat di ketapel. Dia mati syahid. Ketika dia mati syahid, dia pergi badik sebelah dalam ilul khairat sebelah. Maka aku nak tanya apakah kelebihan dalam ilul khairat? Minta fadilah dan minta ijazah. Kelebihan dalam ilul khairat ni banyaklah. Ulama sebut. Antaranya sebab kenapa Al-Imam Al-Jazuli tu, pengarah dia tu Al-Jazuli, mengarah kitab dalam ilul khairat. Kerana satu hari, Al-Imam Jazuli pergi jalan-jalan, tiba-tiba nak minum air. Jumpa satu telaga, maka nak minum air. Apabila dia tengok dari telaga tu, tengok air duduk bawah. Dia tengok itah timba tak ada. Ay, timba tak ada nak minum lagu mana. Maka dari ramai-ramai tu, dia pun tengok, ay, tak ada air nak minum mana. Dia sore. Pada masa tu, dia pun panggil budak tu. Dia tengok tak ada orang, maka tiba-tiba ada sore budak. Budak-budak kecil lalu. Dia kata, awak orang sini ke? Oh, saya orang sini. Orang sini ambil air lagu mana ni? Kata, timba tak ada, saya nak ambil air lagu mana. Budak kecil tu kata, Allah, awak besar tak boleh nak ambil kau air situ. Pakcik ni besar, dah ni. Tua, dah nampak macam aling ulama. Oh, dah tak ada timba, tak ada. Kau ada, kau dah mau je pergi timba. Dah tak, saya tak pergi timba. Kau orang sini buat lagu mana? Amai, kita tunjuk pakcik. Orang budak tu pergi tepi telaga tu, maka sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Air tu pun naik. Naik, pah rapat, pah atas. Minum, wajib. Tengang, Imam Jazuli. Lagu ni orang minum air sini. Sini yang minum air lagu tu. La ilaha illallah. Maka pada masa tu dia rasa dia ulama saja. Budak kecil ni selawat Allahumma salli ala Muhammad. Air naik, pakai minum air, cap buruk. Siap buat air minum, lebih apa panah, apa dalih hita, apa semua. Kobe habis masjid-masjid. Ini macam contohnya lah. Tiba-tiba dia ulama tolih buat lagu tu. Allah, dia rasa aku ngapa dia. Selama ke ni aku duk koyak, aku ni rapat dengan Tuhan. Kau rapat dengan Nabi Muhammad. Maka dia mula mengarah satu selawat. Tiap-tiap hari dia karah ada satu selawat dipanggil. Selawat dalam ilul khairat. Maka diamalkan oleh orang tarikah Syazuliyah. Imam Al-Jazuli Asy-Syazili. Syazili orang tarikah Syazili banyak amal ni. Jadi ambil ijazah lah selawat ni dibaca tiap-tiap hari adalah dalam kitab tu. Dia sebut hari Senin, hari Selasa, Rabu, Khamis tak daripada hari Senin. Ijazah sememangnya ada terima daripada guru ambo. Selawat lah, amal lah. Selagi mana air telaga tak naik, tak jadilah mana kita. Boleh tahu cara amal ke barakah makiyah dan boleh ustaz ijazah ke amal dia. Barakah makiyah ni seorang ulama nama Al-Bazi. Maulana Muhammad Musa Al-Bazi. Gitulah lebih kurang. Muhammad bin Musa Al-Bazi. Dia meninggal di Mekah. Bisa tak bisa dia karangnya barakah makiyah ni apabila dia meninggal kubur dia jadi wangi. Maka ada lebih kurang 800 selawat. Jadi bolehlah amal baca barakah makiyah ni. Ambo tak ingat ambo ada ijazah kodok. Jadi ambo tak lewi ijazah lah. Carilah ijazah dengan anak dia lah ni. Anak dia masih ada lagi. Boleh ambil ijazah barakah makiyah. Macam-macam jenis selawat ada. Apa penting amal ke satu selawat biar jeliga selawat tu dengan tubuh kita. Ni selawat ni kelebihan juga. Ni cerita deh. Jangan buat react pula. Pesannya, PS. Jangan buat react. Ada seorang Habib, nama dia Habib Munzi Al-Musawah. Dia kata, ambo dulu selawak dalam tu berapa belah jenis selawak setiap hari. Hok ni seribu. Selawak ambo macam-macam jenis. Sehingga kepada satu hari, ambo bermimpi dengan Nabi. Nabi berselawak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekat tu ya. Jadi ambo amah Nabi direct, ambo ijazah direct daripada Nabi. Yang mau tinggal semua selawat tu semua selawat lain. Tetapi hasilnya daripada selawat tu lain juga. Dia dapat ijazah direct daripada Nabi. Jadi kita ni biar ada ijazah direct daripada Nabi. Biarlah ahli hadis tidak mengiktirafkan. Di dalam sufi sanak ni ada dua. Pertama sanak hidayah dipanggil. Kedua sanak barzah. Sanak hidayah ni sanak orang hidup belaka. Kalau ada seorang terima orang mati hukum dia tidak sah menurut ilmu hadis. Menurut ilmu hadis. Manakala dalam ilmu tasawuf, ilmu orang-orang sufi,
maka ada satu sanak lagi, sanak barzah, sanak orang mati. Maka bagi orang sufi, sanak orang mati ni diterima. Banyak tarikah-tarikah terima amalan direct daripada Nabi. Nah, contohnya Sidi Ahmad Idris, tarikah Ahmadiyah, terima amalan dia direct daripada Nabi. Antara Nabi Khidir, kogak beliau, ada hak ni selawat terima daripada Nabi, macam-macam. Diterima? Ya, diterima menurut ilmu sufi. hadis tak terima, ikut demo lah. Ambo tak marah pun. Nah, menurut ilmu hadis tak diterima lah. Jadi selawat ni lagu tu lah. Amalkan selawat sebagai tanda hubungan kita dengan Nabi. Apa ustaz, orang ni suka hina saya, lagu mana boleh kodok saya doa kepada dia? Apa balasan orang suka hina? Resis lah atas dunia ni. Gini, masalah orang suka hina kita kok apa dia, pertama kita kena cek. Kalulah hina itu berdasar daripada perangai kita, wajib kita kena ubah diri kita, maka supaya orang itu berhenti. Jangan kata orang duk hina kita, kita perangai supaya setan. Kita perangai menyebabkan orang benci mengelih, menyebabkan orang nak kata kepada kita. Tiba-tiba, oh demo hina ambo, demo perangai orang benci belakang. Tiba-tiba orang kecek mengenai demo, tidakkah kita masalah? Tapi kalau kita buat molek dah, dia masih bercakap. Kalau boleh tak usahlah doa molek. Doa hidayah kepada dia, mudah-mudahan dia cakap benda molek saja supaya dapat pahala. Gitu nah. Tak usah doa lah hok pelik-pelik kepada dia. Nah, takut kita jadi orang zalim pula. Boleh kau dak baca Fatihah hadiah kepada Nabi Muhammad? Boleh. Tak ada masalah apa. Pas Nabi Muhammad perlu kau dak pahala apa? Dak, tetapi sebagai jasa. Kau tak rasa Nabi Muhammad jasa Nabi Muhammad? Kita boleh kecek agama ni. Kita boleh semaya tidak jasa dia. Pas kita nak belanja kek Nescafe dia, eh? Cappuccino gapo dia? Mana boleh. Dah Nabi tak sim dah lagu tu pas. Hadiah pahala lah. Nah, kita baca ku Allah ada pahala, hadiah kepada Nabi, nah. Saya nak tanya pendapat ustaz. Ada setengah ustaz-ustaz mengkafir ke Ibnu Arabi, siap kemuka ke hujah dari ulama Asy'ariyah. Gini, Ibnu Arabi ni ada seorang ulama. Sejarah kehidupan dia, sejarah orang alim lah. Orang ulama, orang diiktiraf ilmu dia. Bahkan ada setengah dia tu muhaddis dah. Orang alim, ada kata dia mustahik mutlak. Ada orang kata lagu tu. Berarti bukan orang calai-calai dia. Tetapi dalam penulisan kitab-kitab dia, ada di dalam ilmu sufi, ilmu tasawuf terlalu tinggi. Sehingga ke ulama-ulama sufi mengkelaskan kitab-kitab seperti Futuhat Makkiyah, seperti Fususul Hikam, dimasukkan dalam kategori tasawuf bawatin dipanggil. Tasawuf bawatin, tasawuf sangat dalam, bukan batiniah ajaran sesat tu. Tasawuf bawatin, yakni tasawuf yang sangat dalam perbahasa dia. Maka ada setengah ulama memegang zahir ibarat perkataan dia, maka ada dia kata kafir ko gapo dia, maka hak tu hujuh popok dia kerana tengok kepada zahir ibarat dia, maka dia hukum ke kafir kalau tengok kepada zahir. Tapi kalau tengok melalui takwil, maka tidak jadi salah gapo-gapo. Maka sebahagian ulama kata, maknanya kontra lah kepada dia. Ada setengah ulama pro kepada dia. Jadi sama-sama ijtihad, hok ni kata hok ni. Cuma di dalam nak pilih pro ke kontra, baiklah kita salah kita sokong dia. Salah ke mana? Kita ihtimal segala percakapan yang dia yang kita tidak faham, kita serahkan kepada ahli yang faham. Nah, tidak ada masalah, mudah-mudahan itu maksud dia. Nah, lagu tu. Lebih baik kita tak salah kafir ke orang daripada salah mengkafir ke orang. Nah. Jadi kebanyakan orang yang engkar Ibnu Arabi ini ulama-ulama mutakallimin, ulama-ulama ahli tauhid usuluddin, zahir nah. Asy'ariyah hok pakai akal tu banyak. Manakala Asy'ariyah macam popok kita, orang pondok, orang mengaji kitab Ibnu Arabi. Asy'ariyah belaka, Maturidi belaka. Tetapi apa dia kata Ibnu Arabi betul? Hau ni Asy'ariyah juga, Maturidi kata ni salah. Ha, dia tengok daripada dua sudut. Hau ni tengok daripada sudut ni, daripada sudut ni. Sebab tu kena tanya pakar dan ahli dia. Tak semua benda mesti rojok
kepada ulama Asy'ariyah. Jadi kalau kita tasawuf kena rujuk kepada kita ulama tasawuf. Kalau bab tauhid baru kecek bab ulama Asy'ariyah. Neh. Adakah ji Islam wajib belajar fardu ain? Yo. Bukan belajar saja buat benda fardu ain, sembahyang, puasa, zakat. Beza dia dengan manusia, jin itu apabila lahir fardu mukallah lalu. Manusia umur 15 umur gapo deh. Ha, kalau jin itu alim, jin itu kasyah, boleh dok kita ngaji dengan dia? Loh, kita nak ngaji dengan jin. Nah. Nak ngaji dengan jin loh gilah. Tak ada masalah gapo dia. Ngaji bab sembahyang, ngaji bab puasa, gitu. Eh. Assalamualaikum. Minta ijazah doa bismillah hok dalam kitab Faridah. Guano cara baca hok betul. Baca bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Ada kata 21 kali neh. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bacalah 41 kali. Lepas sudah sebut ya Allah ya Tuhanku. Ambo hadiah ke bismillah 41 kali. Bukan hadiah bismillah, hadiah pahala bismillah. Ataupun pahala bismillah 21 kali kepada ahlu naubah, yakni wali-wali gaib. Minta supaya dia menjaga diriku, keluargaku, orang yang aku sayang atas muka dunia, kawasan aku, pondok aku daripada gangguan yang tidak aku suka. Ha, sebut lagu tu. InsyaAllah selamat. Eh. Bil ijazah. Apakah maksud jirim dengan jisim? Jirim dengan jisim ini perbahasa di dalam ilmu tauhid. Ada kata jirim itu nah, benda yang memenuhi ruang. Siap benda yang memenuhi ruang dipanggil jirim. Benda bertoko seperti debu. Debu ni memenuhi ruang, ya. Dia perlu kepada ruang kosong untuk menzahirkan diri dia. Zahir. Debu misalnya besar ni. Contohnya lah kalau kecil pun, maka dia perlu pada ruang dia tu. Maka terpanggil jirim. Nah, jisim ini pula lawai kepada jauhar firik. Jisim lawai kepada jauhar firik. Jauhar firik iaitu jirim yang ada satu unsur seperti debu sebutir. Tu dia panggil jauhar firik. Kalau berkapuh dua butir debu dipanggil jisim kerana dia tergabung daripada dua jauhar firik. Maka jisim itu boleh dibelah. Nah, katanya ulama mutakallimin. Katanya ulama hukama tak boleh jisim kena terima tiga cara belah. Kerak belah dan khisik. Nah, waktu perbahasan di dalam ilmu falsafah, nah, ilmu mutakallimi secara ringkas hamba sebutlah. Boleh kau ada isteri bersedekah tanpa pengetahuan suami, duit suami ya? Atau nak beli apa-apa barang kena minta izin dulu. Ya, kena minta izin lah piti orang. Bitok laki hamba, ke hamba. Eh jangan tok laki kita bukan piti kita. Piti hok-hok nafkah tu lah piti kitanya. Ambil guna piti nafkah demo lah awak belinya. Apa nak guna piti hok dalam bit duit tok laki lagi nya. Eh, jadi kalau nak guna piti tok laki hok bukan hok kita, maka kena minta izin sekalipun bersedekah. Kalau dia sedekah dengan tidak minta izin, apa hukum dia? Hukum dia tok laki boleh pahala, dia tak boleh pahala. Boleh ke ustaz, tujuh bahagia lembu tua dia buat harga satu bahagia lain-lain harga? Gini, tua lembu milik lembu, maka dia nak dia bahagi lembu itu tujuh bahagia. Maka dia nak beli tua pertama amur jual 700 sogi dia. Hak ni 900, hak ni 500, hak gosok sekali 100. Utung sekali hak lewat sekali sebab 100 sogi dia. Pahala ke mana? Boleh ke tak? Boleh hukum dia. Tak ada masalah apa. Eh. Bolehlah. Tak syarat harga sama lah. Tak syarat harga sama. Eh. Boleh bahagia-bahagia. Cuma dikelirunya apabila bahagia itu dibahagi, kita tak tahu nilai berapa. Bagi yang bercampur lagu tu, nak bahagi itu lagu mana? Kecuali kalau kita beri harga sama boleh kira lagi. Tetapi kalau bagi dengan harga yang berlainan, boleh kau tidak?
Oni wi 500, oni 200. Ah, masalah juga. Teh. Kena tanya orang lain ah. Ambo tidak yakin dengan jawapan ambo. Tanya orang lain dulu. Tanya orang lain. Boleh ke dak bambu di 7 bahagian dijual dengan berlainan harga neh? Kalau betul betullah, cuma ambo tak yakin tak ni. Ustaz gapo dia ilmu penakluk tu? Tak tahu ambo. Baru-baru ni saya nak ngecak rumah, lepas ngecak baru perasa ada tanda tidak halal pada beruh cat yang digunakan. Jadi macam mana ya? Maksud tidak halal ni maknanya beruh cat tu dicuri ke apa dia maksud dia? Maksud dia bulu babi misalnya. Maka apa hukum dia? Tak ada masalah apa. Cat tu nak kata kering dah, nak kata gapo, tak ada masalah gapo. Tak wajib sama rumah kita. Jadi rumah kita tak buat semaya. Ada orang pikul atas belakang rumah taklah. Semaya dalam rumah. Lepas tu cat luar tu tak apa. Tak ada kaitan luar rumah dengan dalam rumah. Kita semaya dalam kereta misalnya. Atas kereta tu babi 13 ekor duduk atas kereta. Tak ada kaitan babi atas kereta, kita duduk semaya dalam kereta. Lepas tu saya duduk dalam kereta tu, babi tu dikelilingi kereta ke apa dia. Jangan jadi was-was lagu tu kak. Nih. Benarkah ada pendapat mengatakan bumi itu bulat? Sebaliknya ia seperti satu hamparan. Khilaf ulama. Ulama-ulama dulu antaranya tak silap ambo Al-Imam As-Suyuti. Abu Bakar As-Suyuti. Nah, orang lain wali Tuhan dia ni. Dia kata bumi itu terhampar. Ada kata bumi itu bulat. Nah, tu khilaf lah. Tak ada jadi kita benda-benda lagu tu sebab tidak ada nas, maka benda tu boleh percaya gapo-gapo. Orang lain ni suka kata bumi itu hamparan pakak suka. Kah, bumi itu bulat sebenarnya. Demo kita dah hang pergi jauh daripada bumi tengok bumi itu bulat. Lah ni pula tubik pula kata bumi itu tak bulat tapi bujur seperti telur ayam pula. Ah, kat mana dah pula? Mu tadi tengok bulat. Tengok kat mana pula? Lama. Ah, jadi pening yang kata. Gosok kali tak wajib beriman ikut kita, kita jangan kata pak segi sudah malu kat orang. Lama. Ah, bulat dengan hamparan ada pendapat juga. Boleh kau dak berdoa ikut Rumi ketika solat hajat? Boleh, tapi di luar lepas daripada sembahyang. Lepas assalamualaikum doalah bahasa Syiah pun boleh, bahasa India Mariapa pun boleh juga. Jangan dalam sembahyang baca bahasa Melayu batal sembahyang kita. Eh. Kecuali kita terjemuh doa-doa zikir-zikir di dalam sembahyang. Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah dosa aku. Ke Rabbighfirli warhamni. Kita tak boleh baca bahasa Arab, kita terjemuh. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau doa kita rekod sendiri apa semua tak boleh hukumnya batas maya. Penyakit residum ke apa dia, penawar dia, jangan makan bagai-bagai yang kata seafood ke benda-benda allergic jangan nak makanlah. Eh, residum ni kumel dalam tubuh kita. Residum ni setiap manusia ada, cuma kuat tak kuat. Kelebihan residum ni pada manusia sebab tu kita kalau masuk benda debu, tubuh kita akan tolak lalu, bersing ke apa. Kalau kita tidak ada sensitif residum ni masuk debu sekali tak bersih secara langsung. Jadi bahaya kepada tubuh kita. Maka residu ni molek sebenarnya. Maknanya tolak ke respon masuk benda kau kita automatik kita bersih kau gapo kau tubuh kita tolak. Tetapi kalau kuat sangat jadi tak molek pula. Jadi sensitif jadi allergic pula. Ha, maka ada kelebihan juga residu. Nah, ha. Jadi residu ni ada pada semua orang cuma kuat tak kuat. Kalau kuat tu masalah lah. Apa hukum beriman dengan orang akidah sunnah, berakidah bukan berakidah ahli sunnah wal jamaah? Makruh hukum dia. Mayasah tetapi makruh hukum dia. Nah. Afdalnya cari hak akidah betul ahli sunnah wal jamaah. Apa hukum ni? Anak ni tak kecek bulan-bulan dengan ibu bapa. Tapi ibu dia tetap memaafkan dia. Nah. Soalan itu tentu mesti daripada ibu dia ni. Nah, sebab ibu dia tetap memaafkan anaknya. Adakah anak itu akan baik kehidupan dia? Oh, dah ibu dia reda, ibu dia doa, tak ada masalah lah. Kesilapan tu memanglah macam-macam. Dia gini, kadang-kadang dia bukan hukum sangat. Dia benda ni masalah. Masalah ni bukan kaitan hukum, tahu dah hukumnya cuma cara nak menyelesaikan dia pandai-pandailah kehidupan lagu tu. Kadang-kadang kesilapan daripada ibu, kadang-kadang kesilapan daripada anak. Jadi siapa dia kau bersalah dalam bab ni ambo tak boleh nak jawab sebab ambo bukan ki hambo nah. Beriman dengan qada-qada. Adakah segala perkara buruk adalah kerja daripada Allah? Kerja apa tu hebat juga kalau benda buruk. Contohnya orang curi, orang bunuh, boleh qada tu. Hang betul? Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
semua benda yang berlaku adalah daripada kejadian ciptaan Allah Ta'ala. Patutlah ke mana? Ha, gitulah. Betul dah lah akidah demo tu. Bukan mujasimah, bukan apa dia. Patut hamba? Oh, demo kena semaya. Demo kena semaya. Hak Tuhan cipta, Tuhan cipta. Demo kena semaya, kena semaya. Demo puasa, demo gapo kena. Masalah benda hak berlaku tu tetap kejadian. Kita semaya, jadi semaya. Tuhan buat. Kita nak semaya, tak jadi. Kita nak semaya. Oh, Tuhan juga buat. Hak penting kita nak tu. Usaha laha makasabat wa alaiha maktasabat. Usaha ikhtiar tu ada. Yang nak kata Tuhan saja deh. Kalau kita ada hutang dengan manusia, ada ke ruh kita tak naik ke langit. Oh, tu gitulah. Ruh ni akan tergantung-gantung. Segala amalan kita, kebaikan kita, puasa kita, sedekah kita, mengajar kita, gapo, akan tergantung-gantung di antara langit dan bumi. Kerana apa gantung situ? Tak gantung atas pokok ke apa? Kerana amalan ini biasa dia naik ke langit. Kerana tempat sifat amalan ini langit. Apabila ada hutan, dia tak boleh pergi. Tak rapat. Tak boleh nak nilai. Pahala banyak mana. Sebab sakut dengan hak orang. Maka tergantung-gantung lagu tu. Bukan kata ruh tak naik. Amalan pun tak naik juga. Eh, ruh tu duduk dalam kubur. Naik-naik apa semua. Kalau hak boleh, boleh. Tapi amalan dia duduk gantung gitu. Tak lepas. Ruh tu boleh naik, gapo dia apa semua. Ruh naik langit tujuh, duduk sifat iliing kau sijin kau gapo dia. Tetapi amalan duduk lagu tu nah. Bagaimana pula kalau kita ada salah dengan manusia yang bukan jenis harta, bukan jenis buta. Adakah sama aja tak naik ke langit? Tak tu maaf. Maaf tak apa, tak ada masalah apa, bukan kaitan dengan hutang. Amalan kita akan dinilai. Ada silap dengan manusia, silap dengan manusia, dinaiklah. Naik tepat tak boleh. Amalan itu sekat tak sekat. Hutang saja menyebabkan sekat, orang lain tak sekat tetapi naik tepat tak boleh. Boleh ada qada solat 5 waktu dalam masa sehari? Boleh, boleh. Qada kalau boleh dalam masa sejam. Qada secepat yang mungkin. Nah, hilangkan dosa daripada tubuh kita. Nah. Adakah subuh kena waktu subuh tak syarat lagu tu. Adakah ibadat sebahagian binatang korban dapat dapat tuai hasil seekor binatang korban di akhirat nanti? Taklah. Siapa dia rebel tu biar kena cukup seekor lah. Seekor lembu, seekor unta, seekor kambing. Barulah dapat dapat kelebihan binatang itu mengkifarat ke dosa kita. Kaki dia kifarat dosa kita. Kemaluan dia kifarat kemaluan kita. Tangan kambing kifarat. Tapi kalau kita ambil sogi, sogi pun tak ada tangan. Kena bahagian atas belakang. Tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada kepala, tak ada gapo. Pahala ke mana? Ada ulama kata kalau nak rebel sogi, biar cukup lah. 7 bahagian. Setahun-setahun biar cukup 7 kali barulah dapat kelebihan tu. Moleknya, rebel kambing selalu. Nak beli 7 gi, tak ada pitih. Beli kambing, kifarat semua tubuh selalu. Nah, nak beli lembu kalau ada pitih. Kalau tak ada pitih, beli kambing dulu. Supoh ya sogi, tapi beli kambing, ya boleh kifarat belakang. Sebab tangan kaki semua. Nah. Boleh kau dok share budaya penggunaan kain lepas? Allah, hamba pakai kain lepas, kita tanya kain lepas dah. Kaitan dalam masa kehidupan harian masyarakat Melayu khususnya di sebelah Kelantan dan Selatan Thai. Kita tak tahulah. Cuma budaya tempat kita kain lepas ni alat menutup kepala bagi lelaki. Kalau orang Tino ya pakai kain batik, pakai kain kain batik itulah tutup kepala. Orang jatuh, tak dedah kepala, dia sipu dengan. Sebab tu, kain-kain, kalau serebel, orang tak panggil serebel. Di Kelantan, orang panggil semuta. Sebab dia muta pelik laju. Muta sipu, pulah lagu tu, bubuh pasuk bunga. Jadi nampak macam klasik pula. Macam tamir highway pun ada atas kepala, ada pohonnya, ada burulai pun ada. Nah. Jadi nampak ganah, orang panggil semuta. Orang tak panggil kain serebel. Kain serebel ni dia... Ya kemah gitu. Kalau kain semuta ni kena putar molek. Kalau boleh putar biar leik molek. Baru nampak semuta. Muta legak dia panggil. Eh. Semuta dia panggil. Maka tu pengaruh agama Islam kepada masyarakat setempat. Khususnya di Kelantan ke mana ke.
Kain lepas ni suruh tutup kepala. Nah. Adat dia. Nah, kita orang Melayu ni ada adat dia. Tak si pakai tengkoluk, oh, pakai kain serbai ke apa dia, pakai kain semutah, kain lepas atas kepala. Nah. Mudah so kain lepas ni nak buat sehe ko, nak terjun dalam sungai ko, nak pergi gapo ko, mudah. Ni nak pecah kain, ah, tak pakai gapo dia. Ini ada kain lepas. Boleh lah sekali pun jaring ngonge. Nah, sebatu napuk dah. Nah. Main royak kulit pakai tu. Nah. Ingin bertanya apakah hukum membasuh pakaian dalam mesin basuh? Hukum dia boleh. Boleh mesin, bubuh dalam kain tekan, bubuh air molek sabun, mesin boleh. Tak ada masalah apa, bersih-bersih hukum dia. Ulama khilaf dari sudut ni ada pendapat kata hukum dia bersih. Nah. Hukum ibu bapa tidak adil dalam keluarga, makruh hukum dia. Tidak adil lagu mana kasih saya kau. Hak tu tak boleh nak buat gua nak kasih saya. Nah. Kau nak suruh orang saya kita belaka, kita perangai supah hatu. Rumah kita paling serabut sekali. Tak nolong keluarga, tak tolong mak ayah. Cutera kita tolong gak mak ayah. Mak ayah kita saya kau dok. Ni dok saya kau adik kita, dok saya kau kakak kita. Tengok perangai dia lagu mana. Kalau dia menolong ibu bapa kita malah kau jom makan nasi ya kejap eh. Nah, marah kau oranglah. Jadi, kalulah ibu bapa tanpa sebab tidak berlaku adil pun dia makruh saja. Eh. Adakah ulama kata niat sah niat tauziiah? Eh, hamba tak jumpa lagi niat sah tauziiah ni tidak ada. Hamba tak tahu, rasa tak ada. Niat tauziiah yang hamba bahas hari tu tidak ada tu. Duit simpanan tabung haji anak hamba hok hamba sipai hari tu. Jadi hamba milik dia ko hamba boleh ambil semula. Ha, boleh. Kaedah dia ibu bapa kalau wi harta kepada anak boleh ambil semula. Sah hukum dia. Nah. Boleh ambil semula. Tetapi kalau anak wi harta kepada ayah tak boleh ambil semula. Ha, tu beza dia. Nah. Misalnya ayah kita beli motor kita pun naik. Kata nyopok kita, aku beli khat mutu, so pergi balasuh. Mung duduk mengejah orang tina ke apa dia. Ambil semula mutu, pergi jual. Ayuh tak boleh jual ayuh, mutu saja ayuh. Ayuh widuh kita. Bukan kata mutu, ambil bunuh, mung pun boleh katanya ayuh dia. Nah, kerana mu sebab aku ada, mu ada tu sebab aku. Maka kalau aku bunuh, mung pun tak kena kisah, tak kena gapu. Ha, nah. Tu keedah dia, Nabi sebut, harta kalau wi kepada anak boleh ambil semula. Harta kita builah. Jangan harta orang bui kepada dia. Kita ambil jangan. Harta kita bui ke dia boleh ambil semula. Ni macam dia simpanan ni boleh. Ustaz nak tanya masalah menangis dalam semaya siapa teresok-esok. Bunyi. Ingat atu raya gapo dia kipas cabut ko. Nah, apa ukur dia kalau tak tahan sangat keluar suara sikit-sikit ukur dia tak batal. Tapi kalau bunyi beratlah je. Wow, bunyi. Namak siap buat gini apa semua mari apa semua duk katuk gitu waktu batal lah sembahyangnya kalau sedikit-sedikit dimaafkan nah tubik sorok sedikit tak boleh nak kawal tak apa dimaafkan tapi kalau terlalu banyak hukum dia batal sembahyang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.